For Your Pagi. Aduh gimana hari ini? Aku hari ini udah bagus belum? Ganteng banget. Bener. Tau gak sih Rafi Ahmad ganti baju sampai 3 kali loh. 5. 2 di rumah, 3 di sini. Iya, kenapa gue ganti baju 5 kali? Kenapa? Karena si Sensen kurang ajar belum dateng. Asisten gue. Udah gue make, aduh. Oh, gara-gara asisten belum datang, iya. Bukan gara-gara. Emang ada siapa sih? Enggak beneran. Enggak. Tapi ganti baju bukan gara-gara bintang tamu siapa, tapi mau fashion show di Citayam katanya. Udah ditutup. Emang beneran ditutup? Iya, JJ selebel. Ya. Tapi ini JJ katanya sekarang sendirian, gak ada yang ngerubutin. Masa sih? Terus katanya gak ditutup-tutup banget juga. Nih kita lihat dulu tayangan JJ, kan kemarin di banyak fansnya. Itu dia sekarang sepi. Itu saat itu katanya ditutup. Tapi katanya nih, karena katanya ditutup, JJ yang tadinya diserbu masa di kawal bodyguard gitu, sekarang tuh JJ jalan sendiri, jalanan sepi. Cara setahu aku, JJ bukan di kawal bodyguard, tapi body lotion. Jadi sebab dia jalan bagus. Ada videonya juga, JJ sendirian. Nih. J, mau aku temenin gak, J? Hey. JJ, lemel. Tuh, sendiri. Kasian ya. J, kamu jangan sendirian lagi lah. Jangan sendirian. Lu sampai JJ aja lu gombalin. Bukan, aku gak gombalin, kasihan si JJ. JJ nanti kamu mainnya ke Andara ya, J ya. Terus mau ngapain? Nanti Andara Fashion Week ya. Oh iya bener. Nih tapi banyak juga komentar katanya bersyukur, katanya CFE ini. Kalau lu yang termasuk bersyukur nggak CFE ditutup? Sebetulnya sedih karena itu kan tempat mereka berkarya, tapi bersyukur jadinya lebih tertib gitu aja. Ya mudah-mudahan sih ada satu wadah yang memang bisa terus menyalurkan kreativitasnya mereka ya. Betul, tapi katanya Pak Wakil Gubernur juga menyatakan sebetulnya tidak ditutup total, katanya seperti itu. Maksudnya ditertibkan, lebih ditertibkan, bener kan? Iya betul, karena ketika itu lagi rame-ramenya itu ada kendaraan bermotor hilang. Oh iya? HP banyak banget yang hilang. Masa sih? Iya katanya. Ya emang karena kan yang maksud datang situ juga banyak yang lihatnya beda juga gitu Lafi. Ya jadi ya ditertibkan lah, mudah-mudahan ada satu tempat lagi ataupun wadah di mana teman-teman bisa lebih proper untuk menyalurkan kreativitas mereka. Kalau hari ini lu niatnya kesini ngapain? Ya aku mau cari uang lah. Gue cari uang. Aku mau cari uang. Aku mau cari silaturahmi. Ya. Aku mau cari kebahagiaan, aku mau cari apa yang orang tidak bisa cari. Tadi pas pergi dari rumah izin ke Gigi ngapain? Iya, aku bilang, sayang aku mau reuni ya. Sama gue kan? Hah? Sama gue atau sama siapa? Sama mantan aku bilang gitu. Iya, aku gitu. Ya udah deh. Emang siapa sih bintang tamunya? Langsung gak tahu lu. Siapa sih? Siapa sih? Yuni Shara. Ayo net. Oh gitu ya? Dia mau nyusul ke ruang parkir ini parah banget. Kabar sih, aku manggilnya apa ya? Mbak ya? Mbak! Kabar sih. Kan kita udah 2 kali ketemu. Oh iya, 2 kali ketemu. Gini aja deh, kalian aku ini. Gimana? Aku sebentar ini. Gimana sih? Gini, aku peluk dua-duanya gitu. Ah nggak mau aku aja. Ngapain peluk si Irfan? Ngapain sih peluk si Irfan? Ya emang mau sendiri. Iya katanya. Iya aku mau peluk sendiri. Dia keserian peluk sana. Udah kesana sini pelak-peluk. Ya. Kesana sini suka pelak-peluk. Ya bukan itu kan. Kata Ruben kemarin. Ya namanya juga itu mah kan rezeki lah. Rezekinya Rafi pelak-peluk. Iya. Mbak Yuni apa kabar sih, sehat ya? Alhamdulillah baik. Aduh semakin glowing deh. Masa sih? Beneran. Kok gue kayak nyamuk dari sini? Duduk. Apalagi aku kemarin ngelihat, aduh aku bilangnya apa ya, kamu. Aku udah apa sih? Emang biasanya? Enggak, kalau aku kan manggilnya Kayunet gitu. Lu manggilnya apa sih biasanya? Tau gak anak-anak tuh pada bingung gitu. Gergetan deh pengen ikut, manggilnya apa gitu. Aku? Ya aku bolehnya manggilnya apa? Aku juga bingung nih. Rafi lihat gak? Aku mau manggil Mbak Yuni, tapi kan gimana? Kalau aku manggil sayang nanti ada yang marah atau gimana? Kan aku gimana gitu. Aduh lu, yang marah tuh siapa? Yang marah tuh dari pihak Rafi atau dari pihak Kayu? Enggak, kalau saya nggak wajar. Kalau saya juga nggak wajar. Kalau yang lain biasanya dia manggil juga nggak masalah. Asal jangan sayang. Kok manggil adek boleh nggak? Kok adek sih? Karena awet muda banget. Kemarin tiba-tiba jadi anak SMA dan pantas banget. Yuk kita lihat sih. Kak Yuni Shara. Nih, adek. Wow. Ih. 20, 30, 40, 50. Lu era keberapa tahun? Hah? Aku kan 30. Ah lupa pasti ulang tahun. Ah coba inget gak ulang tahun aku? Ingat dong. Kapan? 17 Februari. Oh iya bener dong. Aku juga gak inget. Maksud gue lu pas deket itu di era tahun berapa? Dia aku 38, 39, 40. Iya. Oh iya bener. Umurku. Gue berasa gak waktu itu iya pas maksudnya. Maksudnya Mbak Yuni pas waktu aku, itu, umur segitu. 22. Tapi yang hebatnya tuh ya. Shock sih. Kok muda banget. Beda 15 tahun ya? Iya 15 tahun. Kalau dulu tuh kayaknya aneh banget dengan beda umur gitu. Sekarang kayak biasa banget orang-orang pacaran banget. Terus kayak... sekarang aku mau nanya Mbak Yuni ada yang deket gak sih sama Mbak Yuni? Kita kan pada kepo ya. Ada gak sih? Gak ada. Beneran? Jadi rahasia awal. Apa hubungannya dia gak ada yang deket sama lu asik? Iya gak apa-apa, kan cuma bilang asik emang salah. Oh, ya, jadi ini. Enggak, kalau zaman dulu kita takutnya sama mama nih. Iya. Jadi kalau mama boleh apa enggaknya itu kita takut sama mama. Kalau sekarang sama anak, Bo. Oh iya, tadi katanya ada satu frame dengan temen anak-anaknya temennya Kevin. Iya, temen-temennya Celo. Temennya Celo lagi. Jadi sekarang Kevin sama Celo itu sangat selektif kalau misalnya ada laki-laki yang deket sama Mbak Yuni. Dari semenjak sama Rafi menjadi selektif dan menjadi yang paling ditakutin mereka lah. Jadi sejak sama Rafi jadi mereka juga lebih selektif lagi? Oh iya sangat banget. Apa jadi kesalahan terbesar bersama Rafi atau gimana? Enggak, pernah. Ajar sih banget. Masa kesalahan terbesar? Bukan, pernah lah. Pernah juga pacaran setelah sama Rafi pacaran. Tapi itu jadi backstreet, sebenarnya backstreet. Kok aku nggak tahu sih siapa sih pacarnya yang backstreet itu kan gue nggak tahu. Enggak, maksudnya sama orang-orang tahu tapi maksudnya sama anak-anak tuh gitu. Jadi lebih takut sama backstreet sama anak-anak jadinya. Iya. Jadi sampai sekarang apakah belum ada pasangan itu karena belum ada yes dari Kevin Celo? Oh, ada yes dari Kevin Celo. Lebih galak mama atau lebih galak Kevin Celo? Kevin Celo. Iya. Jadi contohnya misalnya apa sih Bun? Kalau dari kita baru mau ngomong aja mukanya udah pada ini ya udah nggak usah terus. Oh mereka posesif banget ya? Gak boleh ada. Sebenarnya bukan posesif, mungkin gak pengen takut bundanya kecewa. Mungkin. Ya? Emang kecewa banget yang kemarin. Mana? Bukan. Maksudnya diomongin. Si Deva ketawa, si Deva tuh ketawa lu. Tanya Deva manggilnya apa gitu. Kayak gitu. Kalau si anak-anak sih lebih gak pengen bundanya diomongin di sosmed. Oh iya. Tapi hebat loh Kak. Maksudnya dengan Kak Yuni nih, Kak Yuni. Dari Mbak, dari Kakak. Iya, maksudnya tetap 14 tahun loh aku kan. Dirinya maksudnya. Yeah. Iya, tapi udah 14 tahun. Hebat loh. Jadi rahasia awet mudanya apa? Sampai kita tuh nggak tahu tahun berapa, tahun berapa. Tadi foto si Irfan ngomong gini, ini pasti Mbak Yuni nih awet muda makan kembang nih. Gitu nih orang nih. Lu ngomong kayak begini. Sangka kali. Jadi apa sih rahasianya? Rahasianya apa sih? Biar aku tahu. Nggak ono lah, gini aja. Perawatan tapi kan. Gini tuh gimana sih? Gini tuh gimana? Enggak, sebenarnya gini nih. Kalau nggak perlu ngomongnya nggak perlu dengerin yang nggak perlu didengar gitu aja sih. Oh jadi urusan hati itu jadi ya, jadi nggak rumit nggak ruwet gitu. Mindsetnya kan memang hidupnya udah sulit ya, jadi mendingan nggak usah. Apa sih hidupnya sulit? Kamu kan hidupnya bahagia. Apa yang hidupnya sulit? Apa sih? Kamu aja aku tanya kamu nih gimana sih ini apa lagi ribet? Iya kalau aku memang lagi banyak pikiran. Ya kalau dia emang banyak maunya jadi ribet sendiri. Bukan banyak mau, aku tuh banyak pikiran. Ya kan? Ih seru banget sih nontonnya. Aku kan suka memikirkan apa yang. Ya. Tapi kalau ngomongin soal Kak Yuni Shara ini tuh apalagi soal kecantikan dan awet mudanya. Tidak hanya kita, Raffi yang kepo dan juga bisa berkomentar. Nggak, tapi kamu juga awet muda loh. Nggak, kalau dia minum formalin memang. Jadi dia lebih awet. Nih, ada komentar masyarakat mengenai awet mudanya Yuni Shara. Coba kita lihat. Mana? Ini dia. Bagus banget. Aku juga mau tuh ke baju apa? Masih baju SMA loh. Ih, cakep banget. Pengen tuh. Kayak, mungkin saya bisa juga kali ya baju SMA. Cakep banget sih sebenarnya ya. masih cocok, masih imut ya, tapi mungkin kalau kita melihat umurnya ya harusnya sih lebih menonjolkan kemajurannya. Gitu. Kalau buat Yuni Shara ya pakai baju SMA menurut aku tuh ya bukannya gimana-gimana sih, justru malah kayak terinspirasi aja loh malahan gitu. Jadi kalau kita sudah tahu semua Yuni Shara memang umurnya sudah tidak muda lagi gitu ya, tapi by look itu tuh cocok banget malahan gitu. Jadi kan muka nggak bisa bohong ya Mbak ya, walaupun dia memang secara postur badannya masih cocok, tapi tetap aja kelihatan mukanya kurang aja gitu loh Mbak. Kurang apa nih maksudnya? Kurang pas untuk dipakein seragam SMA. Ah, ngiri aja lu, ngiri aja. Kalau ngelihat orang yang pro kontra gitu kok Kak Yunat gimana sih? Ya nggak apa-apa kan, sah-sah aja. Sesantai itu? Iyalah sesantai itu. Gak kesel gitu, ih sok tahu deh lu, nggak gitu? Enggak, kan dia sendiri kan dia komentar dia kalau dia apa ya? Dia sendiri kalau dipakai juga sebenarnya mungkin juga belum cocok-cocok amat. Jadi kalau sebenarnya kalau ditanya cocok, sebenarnya juga nggak pantas orang gocap, Bo. Gocap pakai baju SMA gimana coba? Cocok enggak kata Rafi? Kan sekarang atau 50 tahun lagi. Ma, bagus. Duet lagi yuk. Iya, ayo kita duet lagi. Coba kalian nyanyi sekarang. Ya, nantilah. Ya. Ntar lah. Segmen akhir lah. Biar orang segmen akhir mah lagu terbaru dari Kak Yuni. Oh iya, ada lagunya judulnya apa? Tanda-tanda. Nanti ya. Tanda-tanda. Kok hafal banget sih, Vi? Apanya? Lagunya. Enggak, karena kan kalau Mbak Yuni ini spesialis merepackage lagu-lagu. Iya, iya. Dari dulu kan begitu. Iya, iya, iya. Kayak off-airnya banyak tau. Oh, off-airnya masih banyak. Banyak tau. Rezekinya banyak orang. Iya. Dia keluar kota terus, off-air terus. Bagus, alhamdulillah. Tahu ya aku keluar kota. Kan, ya kemana lagi kalau nyanyi kan pasti keluar kota. Masa keluar rumah kan? Pasti keluar kota. Masih, iya. Mau minum apa? Iya, iya. Ada jus. Jus apa? Jus wanna say I love you. Yeah! Tapi Kak Yunet kan cantik, awet muda. Suka insecure gak sih? Kan banyak cewek-cewek tuh, cowok juga sekarang banyak yang itu insecure gitu. Jadi gak pede, banyak pikiran. Terus gimana gitu? Santai aja, ngapain emang gini nih. Kita accept di umur 50. Udah gak muda lagi, udah banyak kerutan, udah ada uban apa segala macam. Itu harus dicet dong. Oh dicet, oke. Kita mesti terima. Ya aku cuma ngecek aja, emang salah aku ngecek. Aku kan cuma ngecek aja Mbak, ya Allah. Astagfirullah. Enggak, kita sebagai perempuan mesti terima dulu bahwa kita udah di usia segitu, ya kan? Gak usah dimudah-mudahin, gak usah gitu. Emang begini, emang sukanya dari dulu pakai jeans, pakai kaos. Udah gitu aja. Tapi kan bener nih usia udah 50. Cuman emang gak mau, maksudnya menikah gitu atau... Rafi. Ya karena kemarin ada berita katanya kamu tuh datang ke satu acara sama cowok yang berbadan tegap, ganteng. Wow, muda juga. Sini. Coba, ini tugas lu ya. Ya. Lu harus mengorek-korek dia. Kalau gue mengorek-korek, nanti kan disangkanya aku cemburu. Ya kamu aja. Oke, abis ini bagaimana? Oke, kita akan korek-korek siapa sosok laki-laki yang suka dibawa kemana-mana oleh Yuni Shara. Tetap di sini di FYP. For Your Pagi. Penasaran siapa sih cowok yang muda yang berbadan tegap itu yang suka dibawa kemana? Coba tanyain deh. Kalau gue yang nanya, nanti kesannya ih si Rafi masih cemburu gitu loh. Maksudnya kalau lu kan lebih enak. Coba lu yang tanya deh. Tapi dengan lu gitu lu penasaran banget jadinya, Vi. Iya, cemburu nggak kepo. Iya, akan mewakili netizen. Oke. Iya. Ini lagi deket sama siapa sih? Katanya kemana-mana ada laki-laki muda, ganteng, gagah. Tuh lihat tuh. Nah, tuh. Gak mungkin kalau nggak ada hubungan spesial. Tuh, pakai masker banget. Ditutupin lagi mukanya. Spesial banget. Jadi kamu eksklusif yang ngomong di sini ya? Itu siapa ya? Iya dong. Aduh tuh. Siapa itu? Aduh pakai masker sih. Tuh padahal Kak Yuni udah buka masker itu. Tuh sampai kamu melihat matanya sampai berbinar-binar. Pakai masker. Wah ini udah kemana-mana ini sih kayaknya udah. Ini yang kamu lebih bilang, gagah dari Luffy. Iya, lebih tinggi dari aku deh kayaknya. Iya. Dan kayaknya itu yang kamu bilang backstreet itu. Bukan, beda lagi itu. Ya itu, iya itu siapa? Itu ini Celo kan? Hah? Celo? Celo. Celo. Anak. Udah segede gitu. Ah. Celo tuh udah mau 18, Kevin udah mau 20. Wah, yang dulu aku nge-MC ulang tahun siapa? Kevin. Kevin. Jadi tahun 1 tahun. Kevin ulang tahun 1 tahun dia nge-MC-nya. Kamu nge-MC ulang tahun. Yang dulu aku antar-antar ke sekolah, udah segede gitu. Waduh, hebat banget. Kevin sama Celo udah besar banget. Iya, udah gede banget. Gue sih sebatas nge-MC ulang tahun ke 1 ya. Lu ngantar sekolah. Aku pernah antarin sekolah. Panggil lu apa? Oh, Rafi. Oh. Lu belum ketemu lagi? Enggak, belum. Ah, udah deh. Pernah waktu nikahnya Loli sama Atta. Pernah aku ketemu waktu pas pernikahannya Atta, ketemu sama Kevin sama Celo. Sekarang udah Kevin udah umur berapa? Kevin tuh udah kuliah. Sekolah di mana? Kevin di mana? Tadinya dia di Sydney, tapi dia transfer nilai ke Curtin Singapura karena nggak dibuka-buka boarding apa itunya. Sekarang di Singapura. Singapura. Kalau Celo itu dia pengen masuk UGM, mudah-mudahan. Oh gitu. Kelas berapa Celo sekarang? Celo sih kelas 3 ya, mau naik kelas. Tinggi banget. Dia gede, dia nggak bisa kontrol makanan. Nih, Kevin kan udah sekolahnya di luar negeri. Yeah. Celo kan masih di Indonesia kan? Kalau dia memang dia pengen. Kalau Celo ke luar negeri sendirian dong, nggak sepi sendirian di rumah. Enggak, orang mau di UGM. Iya, kalau saatnya tiba-tiba Celo bilang, Bunda aku mau kayak abang deh, mau ke luar negeri. Dia gimana? Emang kalau sepi kenapa? Emang kalau kesepian kenapa? Iya, aku justru nanya, kesepian nggak di rumah? Kan aku nanya, kesepian kan? Emang salahnya aku apa? Ya juga sih. Gak ada salahnya pertanyaan lu. Kesepian gak di rumah? Enggak sih, hari-hari juga udah sendirian sekarang sih mah udah. Sendirian? Iya. Tapi kan gak sendirian, dia suka ini tau, suka nyiram tanaman terus ngobrol sama tanaman. Ini tahu banget sih lu. Iya, dia suka ngobrol. Ntar kita bahas tentang ngobrolan dengan tanaman dan binatang juga ya. Tapi binatang enggak, itu kamu binatang. Enggak ada binatang kali. Burung. Dia cuma pernah piara buaya satu nih, buayanya ini tapi lepas. Dia udah piara buaya, buaya udah lepas sekarang. Ntar kita bahas itu. Tapi buaya yang berhasil. Berhasil kan aku. Tapi tetap buaya. Aku kalau jadi buaya tuh nggak tahu-tahu. Buaya darat, buaya laut, buaya udara. Tapi untuk lihat kan 2 anak cowok. Susah nggak ngurusnya? Ngelihat kan contoh cowok kayak gitu tuh. Apa contoh kayak gimana mas? Kenapa gue jadi contoh yang jelek ya? Tapi kalau anak-anakku tuh nggak suka kamera ya untungnya. Oh, iya. Jadi kayak misalnya Kevin tuh dia punya Instagram nggak ada foto. Tadinya cuma 7. Nah, tapi anak zaman sekarang gitu rata-rata. Nggak ada foto-fotonya? Bukan, dia tuh kalau diam-diam pakai handphone dia kan nggak tahu. Tapi kalau itu dia tahu bisa hapus nggak? Oh dia nggak suka? Nggak suka sama sekali. Itu Kevin? Kevin Celo. Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau lu kan ada kamera, syuting aku dong. Gue langsung. Gitu, kalau iya. Beda. Nggak suka mereka. Karakternya beda nggak sih Kevin sama Celo tuh? Dia tuh nggak suka ngurusin orang juga. Sama gitu. Kayak emaknya. Nggak suka ngurusin orang. Terus mereka punya dia sangat menghargai ininya orang gitu pokoknya. Profesi orang. Ya, aku tuh berharap tuh kamu datang ke sini tuh sekalian ada Kevin Celo gitu jarang-jarang. Gak akan mau. Bilang masuk TV gitu apalagi wawancara. Om Rafi pengen ketemu gitu sekali-sekali sambil ngobrol sama bundanya kan. Pasti kan ngobrol. Kita kan bisa ngobrol langsung bunda kan gak harus ada kamera pasti akan. Dia ngomong gitu. Iya. Sekali-sekali lah biar rating tambah bagus gitu bilangin sama Kevin sama Celo. Ya, kadang-kadang kalau misalnya kita mau ngobrol sama Atta sama Loli aja, Bunda saya nggak bisa ada kamera. Gitu. Masuk vlognya gitu? Nggak mau sama sekali. Jadi kalau misalnya itu aku pakai handphone, Atta boleh nggak ya anak-anak nggak pakai kamera gitu. Tapi kalau misalnya si Kevin sama Celo udah boleh pacaran belum? Oh udah dong, udah pacaran. Udah punya pacar? Gitu. Bun ini pacar aku Bun. Boleh dong. Dua-duanya? Ada persyaratan nggak? Gak ada lah ngapain. Gini nih kenal cewek satu itu ya rugi lah nanti dia gak kenal berbagai karakter. Kalau misalnya si Kevin sama Celo yang penting jangan double. Hah? Jangan double apa? Jangan double. Cewek. Jangan. Jadi kalau misalnya pacaran misalnya putus nanti pacaran lagi boleh. tapi gak boleh pacaran langsung 2 sekaligus. Gak apa-apa lah biar belajar. Enggak lah. tapi kalau seandainya Kevin sama Celo pas kenalin nama bundanya suatu saat atau tiba-tiba nih. Misalnya yang perempuannya usianya di atas boleh dong. Gak masalah. Jadi, gak gini nih. Ya, mereka aku kan dapat banyak pengalaman. Bukan gini nih. Perjalanan mereka masih panjang. Belum tentu juga mereka langsung menikah. Jadi perjalanan masih panjang. Kenal berbagai macam perempuan akan lebih baik. Suka dikenalin, suka curhat. Semua. Jadi teman-temannya itu kalau ada masalah gini, kamu ngobrol sama bunda saya deh. Gitu. Nah, bohongan. Serius. Maksud sih? Jadi karena bundanya emang tahu banget. Bukan. Jadi mulai anaknya Bang Henry, anak-anakku semuanya kalau ada temennya ada apa-apa mesti. Kamu ngobrol aja. Nanti aku juga deh. Kalau cerah Patar sama Rayansa, ntar kamu ngobrol sama Bunda Yuni deh. Gitu. Ya, kan ada Mama Gigi. Iya, kan nggak apa-apa. Emang apa salahnya? Apa salahnya? Ya juga sih. Ya kan nggak ada salah. Istrinya Raffi super baik kan anaknya. Akunya juga baik sebenarnya. Tapi pernah, maaf, kan ini nggak canggung biasa aja ya. Padahal pernah ada hubungan putus. Sebenarnya kalau kita kan biasa aja. Orang lain yang nggak biasa. Tapi pernah ketemu Gigi nggak? Ya pernah dong. Dan santai aja juga? Bukan, dari zamannya kita masih pacaran itu Mas Raffi juga sering diundang Gigi sama Mbak Rita kan? Jadi nggak? Santai aja semuanya? Santai aja. Jadi masyarakat yang gemes sendiri. Jadi saya juga bingung, sayanya santai kenapa orang-orang nggak santai ya? Iya. Raffi santai? Gue mah slow banget sih orangnya. Tapi gue nanya beneran, mewakili yang nonton. Kalau Gigi misalnya lagi syuting gini, Gigi itu cemburu atau biasa atau gimana? Enggak, Gigi kayaknya tuh biasa aja, dia baik deh. Karena kalau menurut aku sih nggak tahu juga, kalau lihat matanya gini aku juga nggak ngerti. Kalau Gigi mah nggak pernah cemburu emang orangnya, dia tuh baik banget. Nggak pusing. Bukannya baik, dia percaya kalau aku tuh bisa melakukan yang terbaik. Jadi dia bilang tuh kan, kalau Gigi itu selalu bilang sama aku nggak bakalan percaya sama semua omongan orang lain kecuali dari mulutmu sendiri gitu. Jadi ya udah dia juga nggak mau pusing. Aku dulu ya dengerin kamu, katanya terkapar-kapar. Kan dulu kan ya, namanya juga. Untungnya Raffi juga bisa dipercaya kan. Iya, bisa kan aku bisa dipercaya atau enggak? Kalau sekarang mungkin ya? Dulu. Dulu kan aku masih muda banget. Iya maksudnya nggak apa-apa. Aku nggak pernah sesalin perjalanan hidupku. Aku juga baik buruk nggak. Kalau sekarang memang ya kalau suami istri ya istrinya harus percaya suami lah. Tapi sekarang kok masih sendiri? Apakah karena dilarang oleh anak-anak atau memang tidak mau menikah lagi? Pertama anak-anak memang nggak approve. Kedua emang nggak nemu-nemu ya. Apa maksudnya segini banyak? Iya, kadang-kadang ngomong. Emang yang ngeklik sama Bunda Yuni tuh gimana sih? Aku pengen tahu deh. Bukan, kadang-kadang aku tuh penasaran banget, pengen tahu. Gak bisa, aku mesti suka. Mesti suka, kalau nggak suka udah nggak bisa. Apa tipenya tuh apa ya? Gak ada tipe, maksudnya ngobrol tuh mesti ya. Apalagi di umur segini maksudnya itu mesti ngobrol. Kalau ngomongnya udah salah aja, udahlah nggak usah. Kok aku bingungnya kok waktu itu sama aku bisa nyambung ya? Ya bukan, padahal aku itu nggak nyambung banget sama dia. Ngobrol paling nggak nyambung, aku kayak kepala sekolah ngerti gak sih sama? Kan orang bukan kepala sekolah, guru BP. Lagian kan sih hidup orang tuh ada masa-masa hilafnya. Bukan masa hilaf dong, masa lu gak bagus banget cuy. Masa kamu dibilang hilaf sama aku gak bener dia? Karena aku habis divorce juga waktu itu kan. Maksudnya terus datang, emang gini, kalau dapet cowok mesti yang masih sendiri, gak boleh punya pasangan. Yang datang kucuk-kucuk dia. Ya melengkapi pengalaman hidup. Iya, jadi waktu itu berwarna hidupnya mendadak. Naik motor, naik ini apa segala macam, jadi ada warna lah waktu itu. Kalau sekarang banyak yang deketin gak sih sebetulnya? Enggak juga. Bohong. Beneran. Oh iya udah oke. Gini, enggak teman-temanku bilang, pasti lo banyak banget yang suka gitu. Enggak ada yang berani tuh. Ya mungkin penggemar-penggemar terselubung aja. Iya. Ini mendingan kita lihat nih. Perjalanan cinta dari Kak Yunet ya, Kak Yuni Shara ya. Nih, aduh deg-degan. Apa sih ada apa ini? Ya ini yang di itu dah. Sudah. Secantik ini hanya 4 laki-laki yang pernah ada. Yang tercium kamera kali. Bukan. Emang lama-lama kan kalau hubungan gitu. Yang terakhir paling sebentar tuh 1,5 tahun itu paling sebentar. Itu paling sebentar. Iya. Kalau Raffi termasuk sebentar tapi terlama buat dia. Iya. Iyalah Bu. Berapa tahun sih lu kita? 3 tahun lebih ya. Terlama buat lu katanya. Iya terlama buat Raffi lah, karena Raffi kalau cerita selalu per bulanan hitungannya. Nih, dan bulanan nggak sampai setengah semester. Kalau barusan kan kisah cinta Yuni Shara tak udah. Rafi itu gitu kali ya. Karena mungkin dia nggak ada tipe, terus nggak bisa menahan gini, nggak boleh lihat yang kalau orang Malang bilang nggak boleh lihat yang sinam-sinam gitu, yang manis-manis dia pengen coba gitu. Tapi yang jelas sekarang Rafi sudah bahagia dengan Gigi, dengan dua anak tercinta. Kak Yuni Shara juga sudah bahagia dengan dua anak tercinta juga. Tapi gitu, aku doain loh selalu kamu mudah-mudahan bisa punya teman tua kebahagiaannya ya, itu bisa sempurna mungkin suatu saat. Cepat atau lambat ada teman yang bisa menemani untuk, kan nanti kalau kayak aku bilang amin. Kevin sama Celo kan pasti nanti dia akan punya. Pengen juga sih temen tua gitu ya, maksudnya yang nemenin temen ngobrol ternyata makin tua makin perlu deh kayaknya. Oke, jadi kriterianya angan-angannya seperti apa? Ngobrol nyambung. Ngobrol mesti nyambung. Terus? Jangan ngorok, Bo. Jangan ngorok. Mungkin ya, maksudnya. Tidurnya jangan ngorok. Gak suka tidur ngorok. Aduh, enggak, saya kan susah tidur. Aku tuh tidurnya juga sulit. Menjadi hal yang sepele menjadi penting gitu. Jadi kadang-kadang ada hal yang sepele banget tapi penting banget untuk umur. Kan kita boleh milih ya, umur makin banyak teman boleh milih. Terus ini semuanya kita boleh milih untuk apa sih, untuk pengennya lebih tenang. Senyamannya buat kita, jadi nyambung ngobrolnya, tidur jangan ngorok. Itu persyaratan lucu loh. Iya. Terus? Enggak, pengen juga sih ada kalian nggak kerja lagi kali saya. Maksudnya ya mapan. Enjoy life sih, ya iya pengen. Kan sepanjang dari muda sampai segini tuh kerja terus gitu loh. Ya siapa tahu nanti di pas di usia gitu ada waktunya untuk leye-leye holiday, iya berduaan aja. Ya, saya nggak ngerti ada apa enggak sih kayak gitu, sosok yang kayak gitu. Ada. Cariin kan. Ada. Iya tapi nggak usah pakai ahom. Bukan teman kamu kan banyak, harusnya kamu kenalin aku yang. Iya ntar aku cariin ya. Siapa sih tuh kira-kira yang tahu itu? Siapa sih? Siapa sih? Gak usah dibahas, dibahas sakit hati. Siapa yang sakit hati? Emang iya siapa sih? Emang paling gak suka kan cowok narsis, Bo. Iya. Tahu terus ini sendiri. Nah kita nandainnya kalau begitu foto ada timernya, Bo. Nanti dia suka banget. Jadi Yuni Shara ilfeel kalau ada cowok yang ngajakin. Gak selfie, terus ada timernya. Enggak gitu, Cok. Begitu foto. Ada timer boleh nggak begitu? Waduh, timernya sering di selfie. Itu Irfan Hakim. Enggak lu, ngomong nggak pernah. Lu yang pakai timer. Enggak, gue timernya 2 menit. Oh. Jadi enggak. Kalau dia kerjanya mungkin kan memang di entertainment. Tapi kalau nggak kerja di dunia itu, apalagi bilangnya pengusaha terus timeran. So pamer semuanya diituin gitu ya, ditunjuk-tunjukin. Iya. Nggak usah lah. Makin banyak makin nggak berisik kan? Oke, oh iya betul. Makin sedikit makin congkak. Iya betul. Tapi siapa sih sekarang kan katanya kamu kan pengen cari temen yang ngobrol. Udah ada belum sih temen yang ada? Makanya kenalin dong. Kata siapa kesepian setiap hari ada yang temen curhat yang standby di rumah. Sumpah. Bukan laki-laki yang tadi. Sumpah. Gue tahu. Lu tahu? Benar. Sini. Coba lu cari-cari tahu lagi. Ya Allah bisa gue. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini ya. FYP For Your Pagi. Aduh. Rafi lihat cemberut gitu, tanya siapa sih curhatnya sekarang. Ini dia teman curhat dari Kak Yuni Shara setiap hari di rumahnya. Aku sampai nggak tahu, kamu tahu? Tahu, nih semua akan tahu, nih dia. Oh. Bener ya tadi informasi tadi sebetulnya. Kan, ngobrol sama tanaman. Tapi tanaman tuh kalau diajak ngobrol sama nggak tuh beda tubuhnya. Enggak, lebih hijau, lebih enggak subur gini gitu. Nih kan dia ciptaan Tuhan juga gitu. Yeah. Ternyata, ngobrolnya apa sih? Biasanya ngomong apa gitu? Paling enggak kalau misalnya nyiram disolawatin atau enggak ngomong apa aja sih? Curhat gitu? Hah? Terus dia jawab. Misalnya kayak baru nanam apa gitu baru pindahin. Aduh yang betah ya gitu, itu tumbuh cepat tumbuhnya gitulah. Ngopi, gitu. Ngopi. Ngopi ya? Dia ngopi, ngobrol sama tanaman. Terus ngapain lagi pagi-pagi? Masak. Masak nggak? Baca. Aku masih langganan. Nggak, kalau masak, masaknya namanya buat siapa? Itu yang aku bingung kan. Ya buat sendiri lah. Oh ya udah, oke. Tapi ngobrol sama burung juga. Burung siapa? Ngobrol pelihara burung juga? Burung ya, ternyata cuman itu yang atmosfernya paling enak kalau pagi. Suara kicauan burung. Burung tuh bener-bener deh, kamu di rumahnya kalau ada burung tuh beda banget ya pasti. Iya. Aku burung aku banyak banget. Iya? Iya. Kamu sukanya burung apa sih? Apapun yang berkicau. Iya serius, enak kan kalau pagi begitu? Enak banget, Vi. Ah aku coba deh, aku belum pernah main burung, gak bisa. Aku belum pernah. Mesti ada loh itu. Aku? Enggak, maksudnya enak banget, banyak tanaman, ada burung. Iya beneran, Vi. Jadi orang lihatnya, ih aneh banget sih ngajak ngobrol tanaman, ngajak ngobrol binatang. Tadinya awalnya dibilang kayak orang gila kan, begitu pandemi semua ngobrol loh sama tanaman. Iya, semua ngobrol sama tanaman. Tapi tidak hanya cinta alam, tidak hanya cinta anak, tapi anak-anak orang lain pun dicintai. Itu sekolah di Batu masih ada? Masih dong, udah 12 tahun itu. Rayansa aku masukin sekolah di Batu boleh Rayansa? Wah kayaknya dia yang biayain. Jadi, jadi awalnya sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi syarat untuk masuk SD itu sekarang PAUD. PAUD itu ada di sekolah saya, ada playgroup, TKA, TKB, ditambah daycare. Jadi kalau sekarang tuh muridnya 160 anak gitu. Lulusan kita udah ada yang SMA dan kita sekolahnya akreditasnya A. Nah yang jadi nggak fair tuh karena awalnya sekolahnya untuk anak yang tidak mampu, tapi anaknya pejabat jadi banyak sekolah di situ. Uang sekolahnya 3.500. Itu awalnya, 2.500 awalnya. Tuh sambil lihat tuh. Tuh ada gurunya tuh. Itu aku udah, ini gedung baru yang aku udah bikin. Tadinya aku ngontrak aja sudah bertahun-tahun. Berkembang. Pas pandemi, alhamdulillah kita udah punya gedung sendiri. Di Batu ini. Di Batu. Sebentar Rp2.500 awalnya. Awalnya dulu. Kalau sekarang saya pengen nerapin subsidi silang supaya nanti kalau pas aku nggak ada tetap running gitu loh. Maksudnya bisa jalan terus. Kalau sekarang kan maksudnya subsidi sendiri terus ya, maksudnya ya kerjanya sebenarnya ini kalau orang yang ngontrak aku ngamen sebenarnya, ya itu sebenarnya sedekah juga mereka. Sedekah buat sekolah juga. Sebentar, tadi sebutkan tadinya buat anak. Nanti aku boleh lah, aku ya. Beneran ya? Beneran Vi, ayo support. Lah beneran, aku kapan bohong sih sekarang? Banyak lah, aku belum tahu. Belum tahu. Boleh kayak gini, aku beneran. Misalnya ruang perpustakaan Rafi Ahmad kutulis atau Rafathar atau gitu. Enggak bisa aku buat begitu. Kan kalian ada kontribusi. Aku bisa. Iya, ada kontribusi. Okay. Aduh, terima kasih banget. Anak-anak kurang mampu tapi sekarang anak-anak pejabat di situ juga. Oh iya. Jadi bayarannya 2.500 juga. Makanya itu saya pengen bikinnya subsidi silang supaya yang mampu bayarin anak yang nggak mampu gitu loh. Dan suka tahunan tuh datang aja. Terus udah gitu selalu datang kalau hari Kartinian sama 17 Agustus ya kan. Terus udah gitu anaknya yang lucu, ada yang ngebon waktunya lulus masih tetap pengen sekolah di situ karena penerapan belajar mengajarnya itu bermain dan belajar. Harusnya udah lulus, dia nggak mau lulus. Ada yang 1 tahun lagi nambah. Karena ada gitu ya? Iya, terus anak-anak karena gurunya Yuni Shara kali. Terus kita nanganin anak-anak yang sulit. Jadi misalnya nggak mau sekolah di sini susah, pas di sekolah kita suka. Wih seru, nggak buka cabang, kenapa harus di Batu aja? Sayangnya belum mampu untuk bikin sekolah tempat lain. Oke. Mampu pasti, aku doain selalu. Amin. Tapi ada seseorang nih yang mau berterima kasih langsung sama Kak Yunet katanya. Siapa? Coba ya. Halo. Rahasia-rahasianya nggak dikasih tuh, kamu tahu semua ya? Tahu. Hebat deh Irfan. Halo. Mbak Anggun. Bu Anggun ini kepala sekolah saya. Anggun Cesasmi. Bukan. Mbak Anggun, apa kabar? Alhamdulillah. Ini siapa pembangun ini? Anggun, masa kamu lupa? Ya kan aku pura-pura nggak tahu biar kelihatannya seru. Oke, jadi Ibu Anggun ini, iya. Jadi Ibu Anggun ini awalnya yang punya dulu namanya TK Permata Abadi. Nah, udah gitu sekolahnya mau ambruk, baru aku take over. Terus tambahin Cahaya Permata Abadi. Jadi yang mengelola semuanya itu awalnya dari Bu Anggun. Sampai sekarang kepala sekolahnya Bu Anggun. Dari awal 12 tahun yang lalu juga? Bu Anggun udah 18 tahun. Saya take overnya 12 tahun. Jadi Cahaya. Wah hebat. Bu Anggun, mau ngucapin apa ke Bu Yuni Shara ini, silakan. Terima kasih sekali, terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita diberi sekolah yang sangat mewah di Kota Batu. Wow. Seperti itu, saya doakan Bunda selalu sehat, banyak rezekinya yang berkah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Aduh. Bangun sehat-sehat. Doa-doa yang alhamdulillah sehat. Ya. Oh iya, jadi buat apa namanya, buat semuanya yang ada mungkin ada di yang sudah pernah berkontribusi ke sekolah, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya untuk semuanya. Dan kalau misalnya ada perlu apa-apa, hubunginya itu Bu Anggun ini yang kompeten gitu. Jadi kita bisa ngomong langsung terima kasih, itu urusannya sama Bu Anggun gitu. Memang beliau saya percaya karena dia memang awal pendirinya dia. Wah, Bu Anggun, sekarang jumlah muridnya ada berapa orang? Sekitar 200 sama 300. Lebih banyak lagi ya. Ternyata udah 200 lebih. Iya. Aduh, alhamdulillah. Aku doain bisa semakin banyak lagi muridnya ya. Dan terus jadi berkah juga buat banyak orang. Amin, amin ya Allah. Amin. Terima kasih ya Mbak Anggun. Saya tunggu donasinya dari Rafi. Siap. Oke. Siap. Hari ini juga ditransfer. Berapa Vi? Senin lah. Ya, langsung ke Ibu Anggun. Berapa Vi? Ya nanti aku langsung. Enggak dong. Kalau yang nyumbang asli pasti nggak berisik. Oh iya. Kalau misalnya harus kelihatan kamera, ya saya nggak yakin malah. Tapi kan bisa menginspirasi yang lain. Berapa Vi? Aku tergantung Bu Yuni aja. Oke, terima kasih Bu Yuni ya. Bu Anggun. Terima kasih. Oke. Dan juga ini ada video ucapan terima kasih dari murid-murid PAUD. Ini kejutan juga, silakan. Wih. Itu rahasia awet muda sesungguhnya tuh itu. Berbuat baik kepada banyak orang. Kamu mau nangis sih? Aku sedih. Mau nangis ya kan? Banyak orang mendoakan, apa sih? Banyak orang mendoakan. Harapannya buat murid-murid semua, anak-anak yang kamu didik ini harapannya apa? Kan kelak suatu hari mereka besar nanti bisa nonton tayangan ini. Kamu jangan nangis dong, aku jadi sedih, kita nangis. Tisu. Apa? Karena nggak mudah sampai jadi gini tuh nggak mudah, apa namanya? Tiba-tiba flashback bagaimana? Bukan masalah banyaknya, karena setiap tahun itu kita setiap 17-an tuh selalu pinjem tempat. Jadi dari ngontrak terus setiap 17-an selalu bilang, mudah-mudahan kita bisa upacara di gedung sendiri ya, mudah-mudahan. Itu setiap tahun sampai di tahun yang ke-12 ini, tahun ini. Mudah-mudahan anak-anak juga bisa upacara langsung di sana. Tapi kami lihat dong sekolahnya, seragamnya proper, iya, keren gedungnya banget. Proper gitu apa segala macam. Nggak mudah aku kerjain jalan sendiri. Ya. Jalan sendiri bukan ini aja yang diurusin, kan yang diurusin banyak gitu loh. Tapi bisa manageable segitu. Agustus ini upacara pertamakah mereka di gedung sendiri? Iya. Wow, menjadi istimewa dong. Iya. Terus saya mau bilang terima kasih sama ini kontraktornya Ali Fikri dari Malang. Kamu kenal Terus udah gitu Pak Garjito juga dia menyumbang lantai. Terus Mas Otto itu dulu yang punya Leon, dia itu yang gambar dan sedekah gambar untuk gambar arsitek gedung itu. Sedekah gambar. Iya, karena gini, gimana Mas bayarnya berapa gitu? Emang saya nggak boleh sedekah ya. Jadi ya alhamdulillah kayak gitu. Terus dari time itu CSR-nya itu untuk membangun sekolah PAUD yang ada di seluruh Nusantara. Dan jelas ketika kita berbuat baik, niat kita baik, akan banyak orang baik yang tergabung mendukung juga ya. Habis ini aku pengen dengerin suara merdunya Mbak Yuni. Iya, sesaat lagi aja kemana-mana, tetap di FYP. For Your Pagi. Warga Bandung, ayo jangan lupa roadshow Lapor Pak Sidak Bandung besok banget hari Sabtu 30 Juli dan juga 31 Juli di Lapangan Udara Hussein Sastra Negara Bandung. Ya, akan dimeriahkan oleh Ari Lasso, The Massive, Jerox Meluka, Riff Dialog Senja dan juga Oslo Ibrahim gratis. Daftarnya langsung aja di www.transuju.co.id. Oke, pastinya Senin sampai Jumat jam 8.30 harus nonton FYP For Your Pagi. Dan please jangan ini dia. Datang lagi ya ke sini ya. Pastinya. Bener nggak? Janji dulu. Ini dia Yuni Shara dengan tanda-tanda.